Front Pembela Islam atau FPI melakukan aksi demo di kantor Facebook atau FB di Gedung Green Capital Place, Jakarta. Aksi damai yang dilakukan FPI itu bertujuan untuk menanyakan pemblokiran akun umat Islam yang diblokir FB. Ratusan massa FPI tiba di gedung yang digunakan sebagai kantor tersebut seusai sholat Jumat. Dalam aksi yang dikawal pihak kepolisian di bawah kendali Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Mardias, FPI meminta agar FB jangan melakukan penzoliman terhadap umat Islam. Dalam orasinya, Hegi Sujana yang hadir dalam aksi itu menjelaskan FB sangat diskriminasi terhadap umat Islam. Karena FB yang berisi LGBT dan sejenisnya yang jelas menyala tetaplah dibiarkan. Pimpinannya Pak, nggak boleh gitu dong, ini melecehkan menang-menang ini. Coba, siapa yang bisa dihubungi, kita kan mau bidialo. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Dengan tertib, kita tertib, nggak ada bikin kerusuhan-kerusuhan.